Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Aero Elektronik. Di video kali ini saya dapat servisan Magicom dengan merek Cosmos. Ini kerusakannya, kata pemiliknya, buat masak ini nasinya tidak matang ya. Jadi belum matang sudah jelek, nasinya tidak matang. Oke, kerusakan seperti ini banyak penyebabnya. Bisa dari pemanasnya, bisa dari pernya, atau dan lain sebagainya ya. Makanya kita cek dulu saja. Oke. Untuk fisiknya seperti ini, langsung saja kita bongkar Magicom-nya. Cara membongkarnya, bisa dilihat di bawah ada baut, kita buka dulu bautnya. Sudah terbuka, kita cek di samping apakah ada bautnya. Hanya tidak ada, langsung saja kita congkel, kita cari selahnya. Kita tunggal pakai obeng. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di dalamnya, penampakan dalamnya banyak hewan-hewan. Bisa dilihat, oke, bisa dilihat teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya Magicom di rumah, sering-sering dibuka untuk dibersihkan ya. Karena dalamannya seperti ini. Nih. Saya coba keluarkan dulu. Pasti kalau mau seperti ini, mau makan juga kepikiran. Nah, saya lihat teman-teman. Kelihatan jorok sekali. Nah, ditutup juga banyak. Ini dia. Nah, itu dia. Saya bersihkan dulu. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kita cek untuk pemanasnya. Saya matikan dulu lampunya. Saya colokan dulu untuk pemanasnya, apakah masih normal. Untuk memasaknya dan masih panas,
panas samping juga masih panas. Berarti ini saya pastikan per yang bermasalah. Jadi sensor suhu bagian masak yang bermasalah. Jadi kita copot dulu pernya. Ini per menggunakan dua kaki. Jadi dua kaki. Ini dia pernya. Ini dia teman-teman, pernya, penampakannya memakai yang dua kaki. Hanya magnetnya sudah lemah. Jadi di dalam itu terdapat sensor. Dia untuk mengatur suhu panasnya ya, otomatis. Jadi akan saya carikan dulu spare partnya, nanti saya ganti pernya ini. Oke, simak terus videonya teman-teman. Baik teman-teman, ini spare partnya saya sudah tidak ada. Kebetulan stok saya yang kaki dua ini beda ya, agak beda dikit ya. Jadi untuk kakinya, jadi dia posisinya seperti ini. Ini yang bawaannya, dia sejajar dengan kaki kaitannya. Kalau yang spare part saya, yang saya punya ini, dia bersilangan ya. Jadi kalau dimasukkan sini pasti lepas. Jadi akan saya modif sedikit. Jadi nanti saya pasang, dan untuk celahnya ini nanti saya tutup menggunakan apa? Ini besi lempeng kecil. Jadi nanti saya tutup di sini menggunakan lem ya, saya lem besi. Tujuannya agar si pengaitnya ini tidak lepas ya. Oke, ini akan saya pasang dulu. Proses pemasangan saya kira teman-teman sudah bisa. Jadi ini saya skip, nanti langsung ke selesai pemasangan ya. Simak terus videonya teman-teman. Oke, ini sudah selesai saya pasang teman-teman. Jadi seperti ini ya modifan dari saya. Mungkin teman-teman bisa mengkreasikan sendiri bila menemui kasus serupa seperti saya. Oke, itu teman-teman ya. Ya, oke, tinggal menunggu kering, lalu kita siap bungkus, kita kasih ke pelanggan. Oke, jadi sekian dulu teman-teman mengatasi Magicom itu dengan kerusakan dia buat masak tidak matang. Kerusakan ada pada di per, jadi per otomatisnya ya teman-teman. Ya, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.